Ya, saat ini Baliho Zainal Abidin yang paling marak ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu Pasru Kalimantan. Saat ini tim berada di Kawasan ini Kabupaten Kalimantan untuk menertibkan baliho atau alat peraga kampanye. Alat berat kampanye lantaran sesuai dengan belum masuk masa tahapan kampanye. Ini tribuner sebanyak saat ini sudah memasuki kecamatan Mapili, menyasar seluruh area perkotaan untuk melakukan penertiban spanduk dan baliho tahun legislatif 2024. Beda desa tidak dipimpin ya? Bondra di luar ini kelurahan. Ini dulu waktu 2019 sampai berkisru balehonya karena dia calon apa sama balik dia nggak sangat zona. Padahal di sini siapa wilayah kelurahan ini? Bondra di sana dia. Ini nih zona ini. Ya, tribuners dapat kita saksikan penertiban baliho di Kelurahan Mapili, Kabupaten Kalimantan Sulawesi Barat, dan tim Bawaslu menggandeng Satpol PP
Manggar. Saya pamit undur diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.